kita melewati jalan yang cukup unik karena kenapa? Ini jalannya bergelombang. Nah, coba lihat mobil yang ada di depan kita. Umumnya mereka pelan-pelan karena jalannya bergelombang. Coba lihat gerakan mobil ini. Nah, jadi kalau kita membawa mobil ini dengan ngebut, maka mobil ini akan seperti kuda. Terasa sekali gelombangnya. Tapi nampaknya tidak semua sisi jalan yang bergelombang. Nampaknya di depan pun juga gelombangnya cukup parah. Lihat motor pun juga tidak berani ngebut-ngebut. Kita lihat truk di depan pun juga tidak bisa melaju dengan cepat. Nah, coba lihat. Nah, jadi truk pun juga harus pelan-pelan. Jadi meskipun jalannya terlihat mulus, tapi jalan ini bergelombang. Nah, nampaknya gelombangnya sudah berkurang. Thank you.
sudah sangat minimal. Terima kasih.